Orang yang masih satu keluarga tersambar petir saat berteduh di sebuah gubuk Sabtu 21 Agustus 2021 sekitar pukul 13 WIB. Keenamnya adalah Sutini, Linda, dan Ivan tewas di tempat. Cenggu dan Jumiati mengalami luka bakar di kaki serta Misem tetangga korban. Mereka merupakan warga Jalin Sum, Gang Candimas, Natar, Lampung Selatan. Warga Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, tersambar petir saat tengah berteduh di sebuah gubuk di tengah sawah. Diinformasikan sebanyak 6 orang yang tersambar petir. Dari 6 orang tersebut, 3 diantaranya meninggal dunia, 2 lainnya mengalami luka-luka, dan 1 orang yang lainnya selamat dan melaporkan peristiwa tersebut kepada warga sekitar. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus tahun 2021
sekitar pukul 13 lewat 50 waktu Indonesia Barat.